pergi dulu, Mas. Silakan. Kamu butuh sesuatu? Di sini terlihat ya Dian yang sedang bersama dengan Tias, dan Dian tuh terus saja memegangi tangan Tias padahal Tias udah pamit untuk pergi. Saya nggak bisa pergi kalau Mas Dian masih pegangin saya. Tentu saja Dian pun terkaget ya, dia tuh gak menyadari kalau masih memegang tangannya Tias. Ya tentu saja Dian pun jadi rada-rada malu. Saya mau perjuangin Tias untuk kembali lagi dalam hidup saya. Sementara itu terlihat Cino yang sedang bersama dengan Zidane. Ternyata Cino tuh lagi mau membeli bunga untuk Tias. Tias, kamu itu bapak ya? Ke acara fashion show dari kolega Busan Bapak. Dan kalian bisa lihat ya, event Abel sudah di depan mata. Bahkan terlihat di sini Hani yang sudah berjalan di atas catwalk. Dan ternyata, oh ternyata, keluarga Pak Sigit juga mau datang di event fashion show itu. Tias, kamu cantik di gaun. Kemudian terlihat Dian yang sangat terpesona ketika melihat Tias yang memakai gaun yang begitu cantik. Dan terjadilah adegan baper yang membuat Dian dan Tias saling memandang. Akhirnya kakak datang juga. Abel ngobrol sama siapa sih itu? Seru banget. Dan sepertinya suasana bakal sangat menegangkan. Di sini terlihat Abel yang sedang mempersiapkan eventnya. Kemudian terlihat Hani yang lagi didandan. Kemudian Gino datang. Dan Hani itu penasaran banget ya, kok Abel seru banget ngobrolnya sama laki-laki itu. Nah tentunya kalian juga penasaran kan, karena sepertinya keluarga Pak Sigit juga bakal datang di acara itu. Nah tentunya pasti bakal menegangkannya, dimana kita akan melihat Gino, Hani, Tias, Dian, Zidane bakal berkumpul menjadi satu. Nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Kalian harus stay tune terus ya, nonton Naik Ranjang bersama dengan SCTV dan Gugu Juba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia, dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye. Bye-bye.